Hai teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin berbagi resep krim kocok rasa kopi yang paling enak yang pernah aku cobain, dan ternyata cara pembuatannya itu mudah banget. Mau tahu cara pembuatannya? Langsung simak video pendek ini dari awal hingga selesai. Di sini saya sudah menyiapkan 100 ml whipped cream cair yang sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian saya tambahkan dengan 20 gram kopi instan Bon Cafe klasik yang saset. Lalu teman-teman aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata sampai semuanya larut. Kemudian bisa tambahkan juga 50 gram di sisi dicampur dengan choco chip. Jadi saya mencampur dengan dark chocolate agar rasanya tidak terlalu manis tapi ada rasa pahit sedikit. Tapi tenang aja teman-teman, rasa pahitnya itu tidak akan terasa kok. Lalu saya diamkan kurang lebih 5 menit, kemudian diaduk sampai semua coklatnya lumer. Selanjutnya saya tutup dan saya akan simpan di kulkas selama kurang lebih 1-2 jam. Tapi karena saya ingin cepat prosesnya, maka saya simpan di freezer selama kurang lebih 40 menit. Dan jika adonannya sudah dingin, teman-teman bisa keluarkan lalu pindahkan ke wadah yang lebih besar sedikit. Kemudian teman-teman bisa campurkan dengan 300 gram whipping cream atau whipped cream cair seperti ini. Lalu teman-teman tambahkan 50 gram gula halus yang saya ayak terlebih dahulu agar adonan tidak bergerindil dan juga tambahkan sejumput garam. Aduk menggunakan spatula. Selanjutnya, bisa dimixer sampai adonan menjadi kaku. Nah, teman-teman, perhatikan konsistensinya itu seperti ini ya. Dan krim kocok rasa kopi ini sudah selesai. Teman-teman bisa simpan krim kocok ini ke dalam plastik segitiga atau piping bag, kemudian simpan di kulkas. Jadi, sewaktu-waktu ingin dipakai, bisa langsung digunakan. Mudah banget, kan? Cara pembuatannya simple, bahan-bahannya juga gampang didapat, dan yang pasti. Enak banget! Dengan demikian, selesai sudah cara pembuatan krim kocok rasa kopi. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa dipraktekkan, like, subscribe, dan komen. Share ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, bye bye!